Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir di acara Mungkasa ini. Tak lupa selawat beriringkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hantaran kata, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yuk, kita mulai Mungkasanya. Mungkasa pada tahun ini kita akan mengangkat tema Mirai no Yume. Hai minasan, genki desu ka? Watashi wa Walden desu. Watashi wa Febi desu. Watashi tachi wa minasan to issho ni kono Mungkasa wa yatte ikimasu. Kita bakal masuk acara pertama nih. Acara pertamanya ada kata sambutan dari ketua pelaksana Semansan Mungkasa, To Muhammad Hafiz. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, na'maduhu wa nasta'inu wa nasta'ufiru wa na'uzu billahi min sururi anfusina wa min sayyati amalina. May yahdihillah falamudillalah wa mayudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'da amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat hadir di acara Mungkasa SMA Negeri 1 Padang ini, walaupun secara daring. Tidak lupa kita ucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dengan hantaran doa, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya, selaku ketua pelaksana Mungkasa SMA Negeri 1 Padang, ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, pembina guru, dan panitia pelaksana Mungkasa SMA Negeri 1 Padang pada tahun ini. Karena tanpa bantuan mereka, Mungkasa SMA Negeri 1 Padang pada tahun ini tidak akan terlaksana secara baik. Selanjutnya, saya ingin meminta doa kepada kalian semua agar Mungkasa SMA Negeri 1 Padang pada tahun ini dapat terlaksana secara lancar dari awal kegiatan sampai akhir nanti. Acara Mungkasa SMA Negeri 1 Padang pada tahun ini sangat berbeda. Biasanya kami akan melaksanakan acara secara offline, tampil secara langsung di depan para penonton, membuka stand, melaksanakan lomba secara langsung, namun karena terhalang pandemi COVID-19, kami tidak dapat melakukan hal-hal tersebut. Oleh karena itu, saya mohon untuk seluruh peserta dan semua orang yang berpartisipasi pada Mungkasa SMA Negeri 1 Padang pada tahun ini, tolong agar kalian dapat menonton acara Mungkasa SMA Negeri 1 Padang sampai selesai. Pada Mungkasa tahun ini, lomba akan terlaksana secara daring. Di antaranya adalah lomba kana dan lomba anime. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga kalian dapat mengikuti lomba-lomba Mungkasa secara adil dan jujur, serta menikmati penampilan acara yang akan tampil berikut ini. Minna arigatou gozaimashita. Bunka matsuri wa mite shiawase desu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimasu. Oh ya, penampilan selanjutnya apa lagi nih Walden? Penampilan selanjutnya bakal menarik nih. Wah, penampilan apa tuh? Penampilan selanjutnya, tarian Semozakura yang akan dibawakan oleh Chavas Team. Dozo yorishiku onegai shimasu. Thank you.
Chafastim no miyasan, arigato gozaimasu. Menurut Feby, penampilan Senbon Sakura tadi gimana? Wah, keren banget ya. Jadi pengen bisa nari deh. Nah, selanjutnya kita bakalan dihibur nih dengan penampilan Japanese song yang akan dibawakan oleh Pyosang. Dozo yorishiku onegai shimasu. Mayoikonda kono sekai de ryatte shimatta bokura wa sai Shibito atemo nako kyoran do to are kuru yo no naka de aimai monokuro jinsei ni saidai furashi kuretan da arigato hitori janai kuroi kuroi kono donte ni kurai kurai namida tsutte kumo ma no hikari tsukame akai akai kono shomei ga itai itai oru nagare sa iko ni hanarenai yo ni waraeru yo ni ikite ikeru yo ni aoi aoi kono saita ni negai hitotsu to Sixten ba to kizu darake kuishibare Isshoku soku hatsu senran wo iza susume Aisuru dareka no jinsei no shuchokuten yorisoeru you ni sutaereba hitori janai Mitai mitai kono daidanen yowasa o buki ni kaero Suyoi suyoi kono shinen ga tawani tawani suzuke bato Saigo ni furikarazu ni arukeru yo ni ikite ikeru yo ni Mirai mirai kono saiten ga itsumade Semai-semai kono sora de Deai wakare to bokura wa Hikari o ushinatte ita Negai sugau no warai se Surai surai kono gensei Ta, ta, kae Kuroi kuroi kono donte ni Kurai kurai namidasu tatte Kumoma no hikari tsukame Akai akai kono shomei ga itai itai hodo nagare saigo ni hanarenai yo ni waraeru yo ni ikite ikeru yo ni aoi aoi kono saita ni negai hitotsu todoku yo ni Kono saita ni negai hitotsu todoku yo ni. Arigato gozaimasu. Oh iya, menurut Waldan, suara Pyosang gimana?
Ya, bagusan suaraku. Benar enggak, teman-teman? Kita bakalan memasuki sesi apa lagi nih, Wadan? Selanjutnya, kita akan memasuki sesi Yes or No Quiz, di mana pada sesi ini kita akan bermain kuis berhadiah. Cara mainnya, kita akan membacakan beberapa pernyataan dan kalian harus menjawabnya di story Instagram @bungkasai_semansa. Cara menangnya, kalian harus menjawab semua pernyataan dengan benar dan harus memfollow Instagram @bungkasai_semansa. Pernyataan pertama akan dibacakan oleh Feby. Pertama, angka 4 dianggap sebagai angka keberuntungan di Jepang. Yes or no? Yang kedua, makanan favorit Naruto adalah onigiri. Yes or no? Yang ketiga, Seiji no Hi adalah sebutan untuk hari kedewasaan di Jepang. Yes or no? Yang keempat, sakura adalah bunga resmi negara Jepang. Yes or no? Yang kelima, arti tulisan yang ada di dahi gara yaitu cinta. Yes or no? Yang keenam, tori adalah sebutan untuk gerbang masuk dari kuil Shinto di Jepang. Yes or no? Yang ketujuh, Rasengan diciptakan pertama kali oleh Naruto. Yes or no? Yang kedelapan, Amaterasu adalah sebutan untuk Dewi Matahari. Yes or no? Yang kesembilan, ramen adalah makanan Jepang yang dipengaruhi oleh masakan Cina. Yes or no? Kesepuluh, sakura adalah satu-satunya perempuan di tim 7. Yes or no? Yang ke-11, baseball adalah olahraga tradisional Jepang. Yes or no? Plus, osechi adalah makanan yang dihidangkan khusus saat hari anak-anak atau Kodomo no Hi. Yes or no?
Eden Kruger adalah anak Grisha Yeager? Yes or no? Main karakter dari anime Attack on Titan adalah Levi. Yes or no? Dan yang terakhir, kimono adalah pakaian tradisional Jepang. Yes or no? Diingatkan lagi, pernyataan yang kami sampaikan tadi, jangan lupa dijawab di story Instagram @bungkase_semansa. Waldan. Ada apa, Feby? Sudah tidak terasa ya, waktu cepat berlalu, sepertinya Bungkase pada hari ini cukup sampai di sini. Sekian, watashi wa Feby des. Watashi wa Waldan des, apabila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan, mohon dimaafkan. Arigatou gozaimashita! Sugino bukasai de matai masho. Sayonara mina.